Welcome to the GP Gossip Paparazzi Channel. Oke, GP Lovers, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu seperti biasa like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya agar kalian tak ketinggalan berita artis, kabar artis yang terbaru dari kami di GP Gossip Paparazzi Channel. Gak nyangka, empat artis Indonesia papan atas ini ternyata pernah tersandung kasus asusila. Para artis Indonesia ini harus kuat menahan malu karena kelakuannya sendiri. Pasalnya mereka ini pernah tersandung kasus asusila. Prihatin sekali tentunya, karena para artis ini pernah terlibat dalam kasus video mesum, pencabulan, hingga terlibat dalam prostitusi kelas atas. Padahal beberapa di antara mereka juga memiliki karir gemilang di dunia hiburan, mulai dari karya bermusik hingga suara emas yang sukses mencuri perhatian masyarakat. Melansir dari laman brilio.net, setidaknya ada 4 artis yang pernah tersangkut kasus asusila. Ariel Noah. Artis tampan ini sempat terpuruk karena skandal video porno pada tahun 2010. Karena videonya yang tersebar di dunia maya itu, ia harus mendekam di balik jeruji. Cut Tari. Dalam kasus Ariel ini ternyata menyeret nama artis cantik Cut Tari. Saat itu, Cut Tari masih berstatus sebagai istri sah Johannes Yusuf Subrata. Cut Tari pun mengakui bahwa pada video mesum yang tersebar di media sosial itu adalah dirinya. Saipul Jamil. Pedangdut kondang ini dilaporkan oleh seorang laki-laki berusia 17 tahun karena melakukan pelecehan seksual. Atas kasus tersebut, Saipul harus mendekam di penjara. Ia dipenjara selama 4 tahun. Maria Eva. Penyanyi dangdut Maria Eva pernah menggegerkan publik karena skandal video mesumnya dengan Yahya Zaini, seorang anggota DPR. Itulah berita artis, kabar artis hari ini. Jadi bagaimana pendapat kalian? Maka silakan komentar kalian di dalam kolom komentar di bawah video ini.